hari ini turun rekomendasi dari Partai Gerindra. Mundur. Kawan-kawan, terima kasih. Alhamdulillah bahwa hari ini turun rekomendasi dari Partai Gerindra untuk pencalonan gubernur saya pada periode kedua nanti. Jadi tentu ini bagian dari penguatan untuk bisa menjadi tiket berangkat gitu ya. Kemarin setelah Partai Amanat Nasional, secara lisan Pak SBY juga menyampaikan insya Allah Demokrat juga akan mendukung, dan yang sekarang baru saja kita terima adalah dari Partai Gerindra. Jadi insya Allah, bismillah, mohon doa dukungan semuanya, insya Allah saya akan maju pada Pilgub periode kedua nanti. Untuk pasangannya Bu? Pasangan nantilah kawan-kawan, ini kan apa rekomendasinya belum menunjuk pasangan gitu. Kira-kira gitu. Bu, Golkar bagaimana Bu? Golkar sudah terkonfirmasi tapi suratnya belum sampai gitu. Saya sudah dapat informasi. Berarti sudah berapa Bu? Sudahlah kawan-kawan, pokoknya ini bagian dari penguatan. Jadi bismillah, insya Allah saya akan mengikuti proses Pilgub pada periode kedua bagi saya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.